Alright, kembali lagi dalam Hash Live. Yep. Okay. Jangan. Tak, aku kau semangat. Kau punya energy ni bahaya ni. Aku kena kejar. Tak, aku semangat ni nak kongsi cerita dengan orang. Okay, kau cerita dulu. Okay, cerita dia pasal Zul Eda sekarang ini semakin slim, semakin menjaga penampilan. Katanya walaupun umur 53 tahun. 15. Melayu dia. Umur 53 tahun tetapi tetap maintain. Slim. Slim. Always maintain. Dia cakap ini adalah macam walaupun dia, apa dia cakap? Dia adalah artis. So, dia kena jaga. Tapi bagi kita lah kan, siapa-siapa pun kena jaga. Betul. Penampilan, jaga badan tu yang sendiri. Yang utamanya kesihatan lah. Yes, sebab Zul Eda kata sebelum ni dia ada macam sakit batu karang. So, kiranya bila dia dah sihat ni, dia dah menjaga kesihatan dan penampilan diri. Kalau korang nak tahu apa cerita dia, saksikanlah BT ni. Ya. Kita nak tanya juga sebab sekarang ini kalau mengikut bentuk fizikal Kak Zul Eda sekarang ni sangat slim, sangat orang kata maintain dengan usia yang kalau bandingkan dengan saya macam jauh beza lah. Macam saya rasa saya lagi gemuk daripada you. So apa rahsia sebenarnya Kak Zul untuk yelah maintainkan badan ni? Salah satu sebabnya kenapa saya jaga penampilan saya, kerananya kita sebagai artis, bukan tidak kata badan besar itu tak cantik, tetapi mungkin saya ni pun jenis yang badan kecil, tapi pemakanan dan juga orang kata exercise yang saya gunakan adalah saya banyak buat kerja di rumah, saya berjalan, saya buat morning walk and all that untuk stamina badan saya. Waktu umur yang macam ni dah 5 series, kita tidak boleh buat exercise yang too drastic, yang terlalu sangat kerana dengan keadaan kita kan, jadi kita tak jadi kaya buat yang main-main lah. Tapi juga saya menjaga pemakanan lah kerana saya rasa bukan hanya untuk saya kurus, untuk apa maintainkan untuk badan saya, tapi ianya penting untuk kesihatan saya kerana pemakanan sekarang amat bahaya. Muda itu datangnya dari hati. You must always young at heart. Biar muka berkedut tapi always young at heart. Yang penting tidak stres. Sebab you ada mungkin diserang beberapa penyakit ke yang mungkin doktor sarankan untuk jaga makan dan sebagainya? Ya, itu salah satunya. Sebelum ni saya, semua orang tahu, saya diserang penyakit batu karang dalam buah pinggang. Jadi benda itu memang menyakitkan lah, memberi efek. Jadi saya kena jaga makan dan juga kena banyak minum air kosong. Sekarang dah okey dah? Ya, alhamdulillah berkat doa semua, berkat doa you all. Alhamdulillah saya boleh berdiri sendiri dan berharap diberi kesihatan yang baik.